6 siswi SMP bersama 2 pria diamankan tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya saat sedang menggelar pesta miras. Sebagai barang bukti, petugas mengamankan 2 botol miras serta 1 kantong ciu campuran obat batuk. Kerap digunakan sebagai tempat pesta miras, sebuah rumah di Jalan Tawang Kulon, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat digerebek petugas. Dalam penggerebekan, polisi mendapatkan 6 remaja perempuan yang masih berstatus sebagai pelajar SMP dan 2 laki-laki tengah asik mengkonsumsi minuman keras. Penggerebekan dilakukan setelah mendapat laporan masyarakat bahwa hampir setiap malam minggu mereka berkumpul dan membuat gaduh. Tak hanya di Jalan Tawang Kulon, petugas juga mendapati pesta miras di Jalan RE Marta Dinata, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Di tempat itu, petugas mengamankan 2 orang perempuan bersama 7 orang pria sedang pesta miras. 6 orang diantaranya remaja perempuan, masih di bawah umur, dan 2 orang laki-laki. Mereka pendapatan sedang melakukan mengkonsumsi miras bersama-sama dengan 6 orang remaja yang di bawah umur. Kebanyakan mereka masih pelajar SMP, usia 15-16 tahun. Setelah diberikan pembinaan dan pendataan, akhirnya petugas memberi toleransi memulangkan mereka dengan dijemput oleh orang tua masing-masing. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Q. Haryono, iNews melaporkan.